aku hilang, terjatuh aku dalam keindahan penantian. Terucap keraguan hati yang bimbang, yang terhalang kepastian cinta. Yang tersimpan suci tak bertuan, terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Saudara-saudara sekalian. Dengerin Pak Camat lagi ceramah. Saudara-saudara sekalian, acara ini akan dimulai dengan ceramah dari Pak Lurah. Berhubung Pak Lurahnya lagi megang gitar. Kamu ngikut-ngikutin aja. Ini berarti yang keberapa ya? Yang mirip saya. Yang mirip saya kan ada banyak. Pertama Denny Malik. Apa kabar, Leto? Baik, alhamdulillah. Ini sambutan lagi. Ini Sugeng diem aja dari tadi. Siapa namanya? Ini Cas. Karena kalian tadi main band capek, udah saya ini pesenin tukang pijat, ayo. Siapa ini? Kok tukang pijat, ayo? Ini siapa ya? Ini loh, saya kepengen ngobrol sama mereka-mereka itu kan sama-sama dari orang Jawa. Oh iya. Aku seko Surakarta di Ningrat. Iki seko Ngayo Jakarta. Podo. Sugeng dalu mas. Sugeng. Dos pundi kabaripun. Sae. Pangestunipun. Kok dangu mboten nungol? Nggih. Nggih, topo. Topo. Topo bisu. Topo bisu. Mbok ra di mriki ta? Topo topo ben sekeca ingkang sami mirsani. Nggih. Mas. Bagi Anda yang kurang paham bahasanya ada translatornya di bawah. Running tag-nya ada nih. Kalau menapa rambut dateng Jakarta? Sampun dangu. Oh, dangu. Sejak kapan Anda datang ke Jakarta? Sudah lama. Anu grup. Napa niki jenenge? Leto. Leto lah. Kuwi Leto. 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 Kuwi Leto kuwi. Omonganmu. Adimu iki lho. Jim. Sampun dangu dateng Jakarta sampun nggih. Sampun. Lenggahipun menika dateng pundi to panjenengan? Tinggalnya di mana sih di Jakarta di sampunnya? Di kursi. Lungguhe di kursi ya bener ta ya? Lenggahnya di kursi ya bener. Ben, maksudnya? Maksudnya tinggalnya itu di mana? Bahasa Jawa, gue yang Indonesia. Coba jenggung ini toh. Ngeluh. Tinggalnya lenggae. Teng Jakarta. Kursi meneh. Aku ki Jawa ya bingung. Dodoke. Nah. Dongkrok. Pelan waktunya sekolah, bel jangan dipukul dulu. Kalau bisa bunyi mah kloning. Jawa itu kalau ketemu sama seseorang kan selalu menghormati, selalu begini. Iya, cuma lihat dia tapi... Kabaripun. Ini sudah bikin album lagi atau baru mau persiapan? Sudah. Engkau apa pinten album sing sak menikah? Engkau sekawan. Sekawan? Oke. Okay. Saya kalau... Waduh amat dong ah. Saya kalau lihat vokalnya ini inget masa lalu. Oh, yang bawa mobil. Iya, Pak.
bawa mobil ya? Bukan. Oh, bukan. Oh, yang bawa mobil itu bukan manusia, itu monyet. Benar. Udah benci aja juga monyet, bro. Ya udahlah, nanti. Ya, matur nuwun, nggih. Nggih, matur nuwun sangat. Anu to medal malih to dateng mriko? Insyaallah. Insyaallah. Nggih, ampun insyaallah, nggih ngoten. Nggih, nggih. Nggih, manut, tangane benjut. Bahasa Jawa, Nung, jangan kemana-mana. Apa, Mas? Nggih, manut, tangane benjut. Bahasa Jawa, jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan Jawa dengan cerita, nanti akan dibacakan narasinya oleh dalang. Cukup, Mas. Lah. Para pamirsa sedaya. Nggih. Apik. Apa itu yang ngomong itu? Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, nanti opera Panjava Live akan kita lanjutkan ceritanya seperti apa. Ini dulu selesaiin. Bagaimanakah ceritanya? Nanti akan narasinya dibacakan oleh dalam. Para pemirsa sedaya, sampun datang pundi-pundi ye, mangke ceritanipun badhe kapap kapon wangsul. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti ceritanya apa opera Panjava malam ini akan saya bacakan narasinya, tetap di opera Panjava malam! Hadir studio, terima kasih sekali. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena nyapain saya juga sih. Habis waktu maksudnya. Malam hari ini opera Panjava kan membawakan sebuah cerita yang berjudul Perjodohan Darah Biru. Raden Mas Ngabai adalah seorang bangsawan mempunyai 3 orang anak laki-laki. Namun apa yang terjadi, anak laki-lakinya semuanya ini tidak sesuai dengan harapan beliau. Mereka malas-malas cuma ngabisin duit. Dan di usia mereka belum juga mendapatkan jodoh. Sehingga Raden Mas Ngabai bermaksud untuk menjodohkan salah satu dari anaknya dengan seorang Raden juga yang bernama Raden Ngayuh Kreto. Di sini Raden Mas Ngabai punya hutang. Untuk membalas hutangnya bermaksud menjodohkan anaknya dengan anaknya Raden Mas Ngayuh Kreto. Namun apa yang terjadi? Kita lihat saja cerita selengkapnya di TKP. Anaknya Raden Mas Ngebai bernama Raden Dimas Purseno Satyadi. Yeah. Siapa namanya? Hah? Siapa? Ya itu tadi yang dibacain.
yang bernama Raden Dimas Purseno Satyadi. Nggih. Anak terganteng, silakan. Nggih. Jawa, Jawa. Nggih. Aku sakmene wis teko. Teko ajaib. Teko. Teko, itu mah teko. Ya. Teko. Sing mriki-mriki enggak ono wae. Rak ketok kulo. Kulo gadung kulo mas. Kulo. Kulo. Udah bahasa Indonesia aja dah, bahasa nasional aja lah. Oke. Yuk. Ngomong apa ini, Dalang? Ya lagi senang aja jadi anak seorang bangsawan berdarah, ya, berdarah biru gitu. Aku ini anak orang bangsawan. Anak pertama dari satu bersaudara. Dari mana? Adekku tiga. Yang pertama, adek pertama namanya? Adek pertama itu anak kedua. Adek kedua itu anak ketiga. Aku sing paling tua. Sulung, sulung. Sulung. Aku iki... Kalau ada orang itu kan dicopet misalkan. Sulung, sulung. Tolong. Tolong. Aku senang menjadi anak bangsawan. Yo. Karena semua-muanya bisa terpenuhi. Masuklah Raden Suro. Biasaan, biasaan. Anak kedua bernama Raden Sura Termeong. Makanya kalau habis buang air, cepet-cepet turunin lagi. Masih bisa. Ini Raden juga. Sura Termeong. Orang penari kok begitu? Oh, sopan. Apa? Saiki artine ora ketok. Apa? Saiki kula artine abis, ha. Kula pinjemi arto, ha. Ngomong apa? Oh, boten apa. Iya, kamu mau pinjem apa? Orang ora apa-apa. Lah iku arto e, iku arto. Arto. Maksudnya duit, duit, duit. Duit, oh. Arto, ya, duit ente. Arto ya, duit ente. Lah, aku juga podo. Podo Mulyana apa podo? Podo, aku ora Arto. Hah, saya kini mau punya nggak? Kenapa? Nah, duitnya sama ini, duitnya sama ini. Kok duitnya sama ini? Bentar, kok kayaknya lu ngomong apa sih? Bahasa nasional lanjut, tak? Udah bahasa nasional. Tadi katanya suruh ngomong bahasa Jawa. Ah, logatnya boleh begitu, nah, logatnya boleh. Jadi kia salah resna abdi datang lagi. Abdi pada nambut artos kasalira. Kumaha ayah duit atana pintel. Kawasan duit maksudnya logatnya pas Jawa. Cuman bahasanya jangan Sunda dong. Oh, iya. Biasa aja. Biasa aja. Nah itu. Dek, apakah kakak ini memang juga enggak punya uang. Kamu kalau minta uang sama kakak itu berarti kamu salah tempat. Aduh. Aku puyeng, Kak.
Kuliahku 13 semester nggak kelar-kelar. Duitnya habis, pakai dugem. Jadi kamu mau pinjem duit sama aku? Mau pinjem duit? Kak Saliro. Wani Piro. Kalau pinjem duit terus bayar. Pinjem duit Wani Piro. Ya gitu kayak yang orang-orang Jawa itu. Pokoknya aku pinjem duit dah. Enggak, orang... Aku mau bayar sekolahan kok sama... Lah aku juga mau bayar sekolah. Aku belum bayar loh. Dari tahun 1974 sama sekolah. Sayangin. Enggak ada. Aku gak punya uang. Bagaimana kalau nanti kita minta sama emak? Nah itu. Minta duit tapi kamu bantuin aku ngomong. Nah, nanti aku bilang... Masuklah Raden Roro Ratnanuningsih. Ibu da dari Raden-Raden ini. Sungkem, sungkem sama orang tua. Mak sendiri mau dibom. Senang ya kalau ibu kamu mati. Sungkem, nggih. Sungkem. Eh, ya ini mau sungkem. Ya ini mau sungkem. Eh. Sungkem. Ya ini mau sungkem. Ini mau sungkem. Ojo huyu. Ininya meleketek. Ininya meleketek nih. Sungguh sampai melintir begitu. Tolong saya biar gimana supaya cepat kaya. Kira-kira... Lu kira ini pohon beringin? Pada memuja. Benda lu. Ngatur sembah. Mbok, sembah mbok. Cilik digedhekke. Kecil dibesarkan. Enggak. Bareng wis gedhe ora iso cilik. Dalam api itu biasanya api ngerti itu. Ngerti artine? Dalam api. Montak mantuk kayak jalan kok ngerti artine? Dalam. Ngerti ora artine dolam dalam? Enggak. Enggak ya apa? Enggak ya apa? Enggak. Kayak ngapa kayak buri kayak? Hah? Ngapa kowe? Dalam. Dalam. Dalam ane sopo. Mak. 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 Jawab, masih manggilnya emak. Apa sih manggilnya kalau? Biung. Biung. Kita ini masih RM. Apa itu? Remuan manusia. Raden Mas. Raden Mas, aku ngasih kamu julukan itu Raden Mas. Karena ibu kamu tuh masih keturunan darah biru. Kalian tahu nggak? Kalau kalian itu keturunan darah biru, lahir kalian tuh di alon-alon. Geng-geng. Jawab ngomong, tak mantuk. Bu, ibu bilang kita keturunan darah biru. Tapi dia sih lihat darah kotor, bu. Penyakit. Oh, kau ngerti orang? Orang. Dia bener. Geng. Hah? Ngerti. Ya kalau nggak ngerti ngapain gua ngomong ngerti? Ngartos aja. Ngartos. Aku nggak apa. Oh! Apa? Kok malah kau seneng? Eh, apa sih yang? Ki surat sekodosenmu. Asik. Bu, marah-marah. Bu. Eh. Apa, Bapak, Bu? Bu. Apa?
Pasien di luar udah ada yang mau ngurut tuh. Oh, ibumu ini raden ajeng loh, masa ngurut sih? Aku mau minta uang, Bu. Buat bayar kuliah, Bu. Kamu pikir ibu ini beruang apa? Hari ini jangan bicara masalah uang. Ibu sudah empek melihat kamu. Anak udah gak bisa dibanggakan. Ngapa gue? Hah? Ngejek sama ibu ngejek? Sedih! Ngejek? Orang di mana-mana tuh kalau ngejek pakai mulut bukan hidungnya, pelentas. Masa pakai mulut? Mulut begini dong. Nih. Ibu sih gara-garanya dulu. Apa? Waktu mau lahir ditarik pakai tali rafia. Paling bandel nih saudaramu nih. Emang tawon. Enak aja kalau dia mah enak disesar. Gue lahir diseset pakai silet. Ibu dapat teguran dari dosen-dosen kamu. Kamu ini semester 14 kok gak selesai-selesai. Maaf, Bu. Karena saya saking mencintai itu fakultas, Bu. Itu gak mencintai, itu kebodohan kalian, tahu gak? Ya, di samping mencintai, saya bodoh. Ini bodoh kok bangga sih. Nih, kamu kena D.O. Asik. D.O. asik. Lu tahu gak artinya D.O.? Gelar kan? Gelar. D.O. itu drop. D.O. itu drop out. Drop itu jatuh, out itu keluar. Jadi lu begitu jatuh, tendang keluar. Ya maaf, Bu. Kamu gak kasihan sama ibu kamu? Kasihan banget sebetulnya sih. Tapi kalau cara kasihan itu gak begitu dong. Kamu cukup menghormati ibu-ibu udah bangga. Ya udah, Ibu. Mana rasa hormat kamu sama orang tua? Kamu tuh udah gede dididik jadi anak ningrat. Hormat bukan kayak gitu. Gimana kamu bisa menakutin ibu? Hah? Nakutin ibu? Kamu takut sama ibu? Duh. Gak ada rasa takut sama sekali sama ibu. Ya udah, Bu, kalau di DO kan ibu orang kaya. Terus? Beli aja nilainya. Itu udah musim, Bu, sekarang. Kamu ngajarin ibu yang gak bener, kan? Gak ngajarin, nyontoin. Anak macam apa kamu? Ya macam begini, mau ngapain lagi? Masa ibumu disuruh membayar nilai? Maaf, Papa. Pikir pakai otak! Apa? Itu. Apa? Otak. Boe, masa ibu mau diadu sama bom? Masuk! Ya, Nge. Masuk! Nge. Gak, Nge. Lepo. Hati sang ibu kesal dengan kelakuan anak-anaknya. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana. Tetap di obrolan jam 8. Raden Ngayu Kreto. Raden Mas Ngepei berasa berhutang budi dan sudah berjanji akan menjodohkan salah satu anaknya kepada anak Raden Ngayu Kreto. Maukah ketiga anaknya menerima perjodohan ini dan siapa kira-kira yang bersedia untuk dijodohkan? Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Raden Mas Ngabei itu orangnya wibawa, jangan kelemar. Anakku, yai. Bapak,
Kulo menika. Romo, Romo. Hah? Romo. Oh. Romo. Kulo. Nuwun. Mau namu kemana, Pak? Kulo nuwun. Pak, ngono apa? Bapak manggil aku. Ono apa? Pak, ono apa? Bapak manggil aku. Bapak pusing. Karena mikirin kakak kamu. Kakak kamu tak pernah mikirin bapak. Pusing kenapa, Pak? Kelakuan kakak kamu sudah membuat bapak hati sakit. Sakit membuat bapak. Bentar, ini robot-robotan lu. Salah ya? Robot kayaknya nih. Ngomongnya dari dibolak-balik sih, Pak. Bapak kayaknya stres banget. Kenapa? Ada masalah apa? Kita kan tiga anak ganteng-ganteng semuanya, ya kan? Kurang apa, coba? Walaupun orang tuanya nggak ada ganteng-ganteng sama cakep-cakepnya, tapi anak-anaknya cakep, Pak. Mestinya bapak bangga. Kamu menghina bapak. Hinalah bapakmu. Waduh, hilang nih orang. Bukan menghina, Pak. Maksud saya itu ngejelasin kondisi yang ada. Bapak kenapa kayak stres banget? Bapak pusing. Pusing lah, Bapak. Kayaknya enak jadi bapak. Bapaknya enak kayaknya dimakan. Ngomong tinggal dibalik-balik doang sih. Pak, kenapa masalahnya? Jelasin ke Wendy. Kita ini kan keluarga dari Ningrat alias Biru Dara. Biru Dara. Dara Biru! Dara Biru! Biru Dara! Bapak bingung karena... Bapak bingung gimana saya? Bapak ini sudah tua, tua sudah bapak. Pak, maaf nih ya pak. Bapak ngomong sekali aja orang udah ngerti. Bapak ini sudah tua, tua ini bapak. Nggak usah gitu. Udah kelihatan, nah mukanya aja udah kisut. Memang lahir dari bapak sudah begitu. Begitulah lahirnya. Lahir dari bapak? Lahir dari ibu. Emang lahir dari bapak? Lahir dari ibu. Gimana sih? Emang lahir dari ibu? Begitu. Emang lahir dari bapak? Bapak brojol. Coba kamu bayangin. Bayangin coba kamu. Anak tiga punya bapak, bapak punya tiga anak. Jadi masalah bapak. Pengantinnya yang mana, Pak? Pak RT udah nungguin. Kita nanti begitu pengantin masuk, kita berdirinya begini. Kalau udah seragam ini kayak boy band. Ini dia si jali-jali. Pijitin kakak dong. Sombong. Mentang-mentang kakak. Yeah. Ini apa yang pijitin kakak gua? Tadi ngomong gak yang dipijit apa? Kaki. Norak. Masa ini kaki? Ini jakun. Kakak pegel. Kak. Bunuhin bapak dong. Masa bapak lu mau dibunuh? Habis gua nyuruh sama siapa? Kakak dari mana? Dari belakang. Nih papa pusing. Papa kenapa sih manggil-manggil aku sama dia? Papa kan tahu kalau aku kan lagi belajar buat kuliah. Tolong dong, maaf please. Kalau waktunya aku lagi belajar, gak usah aku panggil.
Kakak jangan marahin papa gitu aja dong. Kakak mestinya ngerti, kita itu bersaudara semuanya. Jangan sentimen sendiri. Bukan gitu, maksudnya. Bukan gitu apa maksud lo? Kok lo jadi bela-bela? Lo apa maksud lo? Mau apa? Gue udah nunggu. Pada joget, orang lagi berantem malah begini. Biar gak jadi berantemnya. Nih, bapak dari tadi. Bapak, kok diem aja, pak? Hari ini Ajis gagap, izin, gak main. Gak gagap? Gak main dia. Oh, gak main. Diganti nama. Udah, gue yang ganti deh. Oh, gue yang ganti. Boleh. Kenapa, pak? Sengaja bapak panggil bapak sengaja. Dan tadi begitu ngomongnya. Ini kan bukan Ajis gagal. Bukan, makanya stres saya, kak. Ajis gepeng kayaknya nih. Kalian adalah anak-anakku. Anak-anakku adalah kalian. Bapak. Kelihatannya bapak sudah cukup stres. Stres lho, pak. Ayo, jelasin. Sengaja. Kok kelihatannya dikit-dikit gila. Sedikit-dikit gila. Kok gila bapak sedikit sih? Sorry. Kan bisa. Iya, maksud. Hah? Reply kalau lu mah saban-saban, Le. Kagak bersin, kagak nyolek hidung. Pasti ke gua korbannya. Lagi enak badan. Enak badan. Ayo. Bapak yang jelasin. Aku tahu kenapa hatimu cenang-cenung. Saat itu kau sedang kenapa. Aku tahu kenapa kau jadi malu. Halo. Kasihan dan tersinggung tuh. Kamu kan udah seragam sama kita, kenapa gak ikut nyanyi? Tapi kan aku gak ikut nyanyi, Om. Ikut aja, gak apa-apa. Ikut, Om. Boleh ikut dengan ya? Enggak. Ini mau ngapain? Ngapain? Kalau setengah nggak dibayar madantinya. Ayo, yang kemarin aja belum. Jangan ditinggal lo ya. Iya. Siapa Nino? Aku tahu. Tadi. Dah. Ayo, bapak yang jelasin. Ya, cukup. Oke. Cukup. Di sini Raden Mas Ngabei menjelaskan kepada anak-anaknya tentang perjodohan. Bahwa anaknya akan dijodohkan dengan sahabatnya. Yang bernama Raden Ayu Kreto. Kira-kira siapakah di antara anak-anaknya ini yang akan menerima perjodohan tersebut? Ayo, mulai cerita. Ibunya belum muncul, ibunya belum. Muncul, ibunya. Aduh, lo. Pipirmu. Belum, ayo. Teng. Tako. Pak, jelasin ke kakak. Bapak mau menjodohkan kalian. Kalian maukah dijodohkan bapak? Masa sama bapak? Enggak, sama cewek mau. Kita enggak mau kalau dijodohin, kita mau cari sendiri. Kalau kalian tidak mau kalian tidak. Ya udah kalau gitu kita lihat dulu deh perempuannya seperti apa modelnya. Pokoknya kalian harus mau harus kalian. Kalau tidak kalau bapak pingsan. Ledek.
Emang ketawanya gitu kali. Emang begitu ketawanya. Orang-orang kan hal-hal orang ngeong begitu. Tawa kayak yang disentul balap motor. Ya udah, di sini orang tua bangun dalam, bangun. Orang jatuh. Dingin. Harry Potter jatuh. Siapa tadi saya dorongin? Nih, enggak. Saya didorong sama dia nih. Eh, lu yang dorong gue. Lu yang dorong gue. Orang gue mau pulang sono tadi. Raden Mas Ngabei. Kembali, Pak. Raden. Tepinya. Lampunya. Blangkonnya kembali. Nih mau ngomong, dorong-dorong aja. Dorong-dorong, jangan ribut ah. Ayo, kelasin. Itu aja marah. Raden Mas Ngebei mendapat serangan. Kehabisan steropom saya. Ayo closing apa? Udah ya. Kenapa jadi kayak yang betak umpet ini kita? Ada yang jatuh lagi nih? Ya. Raden Mas Ngabei dan anak-anaknya bermaksud untuk menemui Raden Mas Ngayu Kreto. Masalah perjodohan ini. Anak-anaknya tidak tega kalau ayah... kalau ayahnya sakit. Bagaimanakah kelanjutan cerita? Jangan kemana-mana. Tetap dong, Raden Mas. Moso Mas, dandan kayak gini jadi jaran. Ono po Kanjeng Ratu. Dudu Ratu. Oh, dudu. Dudu Ratu. Loroning loron. Ora kaya penah suarane, nanti mencolot aspiku. Biayaan. Penak Kanjeng. Monggo. Tolong panggilkan anak-anak saya. Abdi dalem. Nggih. Ono apa? Orang mungkin, aku gak bakalan. Aku cuma mau bicara sama kamu. Yeah. Tolong panggilkan anak-anak saya. Monggo. Sederek putrane pun Raden Mas Ngabei, monggo. Oh, melipir. Satu-satu masuk dengan tarian Jawanya. Monggo. Yang selanjutnya Raden Mas Dimas, oh bukan, Dimas Purseno Satyadi. Monggo. Thank you.
ibundanya. Wah. Ya adil. Ibundanya. Oh. Anakku sing bagus bagus. Oh. Mrene opo we tak tim. Selamat malam kepada para tamu dan undangan. Oh suwe sih. Aku nanggil kamu ngelagi aja suwe. Menjawabnya pun dengan lagu. Ono po manggil kula saiki boten ora apa-apa. Asa nesu kandhane ra percaya. Oh ayan naon. Raden Mas selanjutnya. Monggo. Coba kowe ndang maju. Saya ini penasehat di keraton ini, jangan main-main. Yeah. Masa begitu-begitu? Aku sampai nggak bisa ngomong. Penasehat nanti panggil. Tolong kowe penasehat, kanda nono anak-anakku. Nyanyi. Sosis. Tadi gue nyanyi di plototin. Pantesan pingin dipanggil mama gue. Yang ngapain sama lo? Hari ini tidak saatnya untuk bercanda. Ibu serius akan memberi kabar sama kalian bertiga. Hei matamu, matamu. Tadi katanya suruh konsen. Saya lagi konsen dengerin. Ojo ngeyel, ojo ngeyel. Tak keplak ingkul. Tak kenal laku. Labatan pisan. Ada salah satu putri sahabat ibu yang dapat mau... 9. Salah satu? 9. Ada seorang anak sahabat ibu yang mau saya jodohkan dengan di antara kalian. Mau hujan, Bu. Hahaha.
hujan. Tolong ya. Coba tolong disimak ini. Tahu enggak? Enggak. Mangkanya mau dikasih tahu. Kalian sekarang ini harus nurut sama ibu. Ibu, dari tadi ngomong aja. Ya kan banyak orang tua tuh ngomong sama anak. Ya muntah dia. Ayo. Tahu enggak? Ciri-ciri ceweknya kayak apa, Bu? Sudah enggak perlu kamu tahu. Yang penting pokoknya dia perempuan. Saya panggilkan wanitanya. Ngepus benjol lo ntar. Weng-weng. Banyak anak kecil ini. Cokore nabrak. Kami panggilkan memasuki arena tamat. Apaan? Apaan yang mewah? Mohon para raden minggir ke kanan. Kanan, 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 kanan. Kanannya mana? Kanan, kanan, kanan. Kanan sana. Kok sono? Katanya penonton, kanan sebelah mana? Oh, sana. Kiri, kiri, kiri. Kiri. Kiri, 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 kiri. Kiri, kiri ini kiri. Oh ya, kanan, kanan. Maju, mundur. Stop. Satu, panggilkan. Dua, tiga, empat, satu. Panggilkan untuk memasuki Taman Sari yaitu Raden Ajeng Desniar Lamria. Ambil terus, terus, terus. Ambil kanan dikit, kiri, kiri. Hop, ada puntung rokok. Ayo, mulai. Anak-anak, Bu. Perkenalkan ini putri sahabat ibu namanya Roro Tompelwati. Itu tompel, tak pikir bulu ketek taruh ini. Ini anak-anakku, hai. Coba kamu memilih satu di antara tiga, siapa yang cocok? Ini bukan memilih mereka, kira-kira siapa yang bersedia nikah dengan ini. Oh iya. Oh ayo. Iya. Bu, saya mau ah. Kalau gini tuh enggak. Oh iya. Coba kalian, dari kamu anak yang paling bungsu. Kalau boleh tanya. Iya. Satu tambah satu berapa ya? Dua. Dua tambah dua sama dengan? Empat. Cinta tambah cinta sama dengan? Cinta tambah cinta apa? Sama dengan kamu dan aku. Gitu ya? Mohon maaf. Ya. Ini ceritanya enggak ada yang mau loh. Kamu malah nyosot semua sih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, cerita gue deh. Mohon maaf. Iya. 4 tambah 4 berapa? 8. 8. Kalau 8 tambah 2 berapa? 10. Ini enggak sama matematika. 8 tambah 2 berapa? Oh. Bagus, belajar yang rajin ya. Jangan kemana-mana, tetap di OPJ Lab. Tidak ada yang mau dijodohkan dengan putrinya Raden Ngayu Kreto.
Mereka malah menghina penampilan fisik sang putri. Sang putri pun sakit hati dan mengadu kepada ayahnya. Raden Ngayu Kreto pun mendatangi Raden Mas Ngabei. Tidak terima dengan perlakuan anak-anaknya yang sudah menghina putrinya. Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Ngelihat atau tidak tadi? Ya? Anak saya dihajar tadi sama Pak Singo di Mejo, Pak Broto itu. Mana orangnya? Kan saya nggak ngelihat, Mas. Dalang kok nggak ngelihat nih? Mana ini Pak Broto ini? Pak Ngabei. Ya, Pak Singo di Mejo, di sandal, di kursi. Ya. Bapak siapa ya? Saya bapaknya. Oh, Bapak kalau masuk pulang lagi, Pak. Dari sana, Pak. Dari sana, Pak. Singo di Mejo. Bapak, kalau masuk dari sana, Pak. Maaf, saya sebagai asisten. Dari ulang, Pak. Oh, diulang? Ya. Oh, iya, iya. Masuk tamu. Ini kayak kedufan deh. Iya. Singo di Mejo. Saya sudah lupa tadi saya masuk belum. Ada apakah manggil-manggil, ada apakah? Kamu nggak tahu salahnya ya? Kamu punya peliharaan 3 anak muda yang mengganggu anak saya, bikin anak saya nangis pulang. Nangis pulang apa pulang nangis, Pak? Pulang-pulang nangis. Oh. Kamu nggak ingat kamu utang budi sama saya? Saya tahu. Nah, kamu nggak ingat utang budi sama saya? Ingat nggak waktu itu? Iya. Saya tahu punya hutang, hutang punya budi. Kau, saya ingatkan kejadiannya waktu itu. Singo di Mejo. Ini setan di Mejo ini. Sekarang panggil anak-anakmu, suruh minta maaf, suruh sujud di sini. Harus minta maaf. Baiklah kalau begitu, baiklah kalau. Saya panggilin, Pak. Saya pinjam sepedanya, Pak, ya. Buat panggilin anaknya. Raden-raden diharap masuk dipanggil ayah Anda. Terima kasih. Berita panggilan kepada B221. Coba kalau parkir mobil jangan di atas mobil orang lain itu. Ini. Yang ini. Opoy. Kenapa tidak ada yang mirip? Emang kita saudara kembar mirip? Tau. Ini semuanya bapaknya beda. Hasil dari otopsi. Oh. Adopsi. Otopsi. Otopsi mah dibelek dong. Ya kalau enggak tahu kasih tahu. Jadi ya, itu tadi udah kasih tahu. Ah, cenut-cenut. Aku tahu. Bodoh amat. Bodoh amat. Tadi kan saya nggak diajak. Ayo, cerita. Jadi kemarin anak saya pulang-pulang nangis. Darah. Iya. Terus masalahnya apa? Sekarang kalau dia memang benar seperti itu, masalahnya apa? Lu kira gue berani ke situ? Sebelum berani ngomong di depan saya, lulusin dulu kuliahnya. Masa lulus gampang? Itu. Kalau lulus, bengkokin. Lurus! Kalau bengkok, dijambuin. Pokoknya saya nggak mau kawin sama anak.
Bapak. Sama! Saya juga gak mau dikawinin sama Bapak. Anak, anak. Iya, itu dia. Kalian adalah anak-anakku. Anak-anakku adalah kalian. Ingatlah kalian anak-anakku. Anak-anakku, ingatlah kalian. Rasanya pengen mati, mati aja sekalian. Jadi masalahnya opo, Pak? Dia ngambek. Bapak. Iya tahu. Bapakmu itu utang budi sama saya. Jadi begini, Mas Joni Iskandar. Utang apa? Utang budi. Oh, utang budi. Mati nggak diajak? Lagi sama Iwan, men. Oh, sama Iwan. Utang budi. Iya. Berarti yang utang kan budi, bukan kita. Demi menyelamatkan martabat keluarganya, si bungsu pun menyediakan diri untuk menikah dengan putrinya. Kok melotot ke gue emang ceritanya begitu? Emang begitu. Udah, nggak apa-apa. Gue? Nggak apa-apa. Lu sabar aja. Lu enak ngomong kayak begitu. Lu nggak ngerti apa-apa tentang gue. Gue lu please deh. Gue ngerti. Lu berdua jangan maksa gue untuk nikah. Wendy, gue... Lu dengerin gue dulu, baru lu ngomong. Jangan emosi begitu loh. Lo gak ngerti apa-apa tentang gue. Jadi, walaupun lo kakak gue, buat gue lo tuh nothing. Lo juga. Please, lo gak boleh gitu apa-apa lo. Gue tahu banget kalau lo tuh pernah gak suka sama dia. Tapi plus lo sama gue, Fred. Lo, gue, M. M, gue, lo. Coba bapaknya nengahin, bapaknya nih. Janganlah kalian ribut-ribut kalian janganlah, M. Jadi saya yang harus nikah, Pak? Sabar lah, udah. Ya udah, lu harus terima. Gak gitu, Ndre. Wendy, gue bohong banget. Udah. Ya udah. Udah, kenapa sih lo harus maksa gue terus? Ya. Jadi kalau mau nikah sama dia... Diam! Aduh. Baiklah, Pak. Loh, kenapa, Pak? Kalau memang itu kemauan Kakanda, saya akan menikah dengan putri Bapak. Terima kasih. Terima kasih kamu. Gue bingung sendiri nih. Terima kasih. Yang penting saya masih bisa kuliah, Pak. Ya? Walaupun saya menikah dengan putri Bapak yang bentuknya tidak jelas itu, Bapak. Tapi tidak apa-apa. Saya cuma mau tanya sama Bapak. Sebenarnya arah hidup Bapak akhirnya untuk menyelamatkan keluarga Raden Mas Ngabei, si bungsu pun mau dinikahkan dengan putrinya Raden Ngayu Kreto. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana. Tetap di hadapannya, Pak. Tras bungsu Raden Mas Ngabei melamar putrinya Raden Ngayu Sepedo. Sepedo lagi. Dengan terpaksa sebenarnya putra bungsu ini melamar sang putri. Karena masih terbayang masalah fisiknya. Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Kamu di sini ngeledekin dia. Katanya suruh ngeledekin. Kok mau aja gitu. Lu mau-mauan dijodohin sama cewek begitu. Gua si ogah. Lihat-lihat dong makanya kalau punya kawin tempelnya camping Banten sini. Ya. Gede begitu. Lu mau-mauan begitu. Kalau gua mendingan bikin grup cagur ya. Iya. Ngapain? Patrio, cagur, SOS, tinggi.
Tapi dia masih beruntung. Masih komplit dia. Iya. Yeah. Ketiga. Karena ada yang ngurus. Iya kan. Wendy. Yeah. Wendy, Denny, sama Didin. Kan bertiga, Pak. Eh, bukan Didin. Narji. Oh, iya. Didin mah begino, ya. Begitu? Iya, begitu. Bilang aja kalian berdua sirik kan sama aku. Enggak sirik. Ngapain sirik? Ditutupin tompelnya. Biar seneng, ya. Ini sekarang. Nah, udah terima aja, Wen. Nggak usah begitu. Dibuka dong, Bu. Hati lo. Gua kirain kaget tadi. Gua mau ikut kaget begini. Indus. Bapak. Endasmu iki lo. Oh. Ini kaget. Ayo. Alhamdulillah. Allah. Oh my god. Lebay. Ternyata empingnya hilang. Kan udah digoreng. Ternyata di sini sang putri menguji ketiga lelaki ini. Apakah mereka mencintai setulus hati, bukan berdasarkan fisik? Dan ternyata yang lolos walaupun kepaksa sebenarnya nggak tahu adalah si bungsu. Alhamdulillah. Baru sekarang kamu menyadari. Aku sadar ternyata kamu yang terima aku apa adanya. Ampun dadah! Itu kan, Dadang Junaedi, DJ. Ampun, Dadang. Nih, yang ini nih. DJ. Yang mau ya? DJ. Itu mau Dadang Junaedi. DJ. Please, Jok. Oh, Daya Nengkol. Nunung. Apaan sengang asang sendora? Sendora. Dia senang banget si Dadang. Emang si Dadang siapa sih? Ada DJ namanya Dadang Junaedi. Ya dari daerah siapa tahu. Kebelum. DJ itu yang bagus namanya DJ Riri. Nah, itu bagus. DJ Riri. DJ Riri, DJ Rana. Kenapa sih? Alis kenapa sih? Dia gak kenal. DJ Riri enggak, DJ Ranan kenal. Ayo. Sudahlah, jangan dibahas. Bahas, jangan sudahlah. Wah! Kanda keserempet tronton. Tronton kuat banget tenaganya ini. Tahu, rem tangannya nggak ditarik sih. Gajah Lampung. Gajah Lampung belakangnya di belakang. Akhirnya si bungsu pun bahagia hidup dengan putrinya Raden Ngayuh Kreto. Sedangkan si sulung dan si nomor dua ini merasa menyesal karena mereka menilai seorang wanita dari segi fisiknya saja. Namun ternyata putri ini mengadakan ujian dengan memperjelek dirinya. Kamu mau diem aja. Tutup dah. Tutup itu loh, ben ada kerjaan. Di sana gunung, di sini gunung. Jauh-jauh dari Jogja, mong plengak. Kan bapak berwibawa ceritanya. Di sana gunung. Di sana gunung. Di sini, di sini gunung. Di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya. Ada tukang tato. Wayangnya bingung. Dalangnya juga kenclung. Bingung. Yang penting bintang tamunya laptop. Akan ketemu lagi tetap. Jalur panjang, oh. Ya.